Ambil rani dulu. Itu dulu panas. Hati teman-teman. Hei, hati. Cuci dulu tangan, kalau terbukul. Tarik. Masih jep nih. Perjuangan, kebun. Padahal sekitar 1 kilo lebih. Baru 4,5 kilo lebih. Tapi tidak agak jauh ya. Masih on gitu deh. Jadi biarkan aja kita motor sini teman-teman. Jadi kita tinggal aman aja sih. Matikan ya? Matikan. Ada air.
Jadi teman-teman selanjutnya kita jalan kaki aja, karena paling sekitar 5 kilo, gak jauh kok. Oke teman-teman, ikuti terus teman-teman. Ini lo aja. Karena sudah tahu siang ini, jam berapa ini? Nah 2. Ya, mau jalan. Gini jalan teman-teman, padahal lebar, jalanannya lebar. Ada kalau sekitar 8 kilo, 8 meter dari sana ke sini. Ada sekitar 8 meter ini. Itu sekitar ada 10 meter. Banyak rumah-rumah tanpa seperti itu tadi, cuma yang tadi warnanya gak ada, dia tidak jadi tanjung, ada apa ini rejut, apa ini berau. Jadi sini biasanya waktu-waktu aja, pas ya tinggal di sini, ke kebun. Jadi mereka ke sini hanya segera berkebun, bukan untuk disinggali, dia hanya segera untuk berkebun. Jadi di sini ada beberapa rumah lah. Sebenarnya kalau menurut saya rumah bukan gubuk, karena sudah permanen. Gak bisa enggak, tapi sudah layak lah, layak huni. Itu aja kita. Hah? Jadi alat ini tidak bagus. Tidak lewatin lagi. Ini ada orang yang sangat berpengaruh. Lebih sini kan daripada tempat balik. Iya kan? Bisa jalan yang terakhir, mobil masuk. Ini bawa sawit, orang makan rusak jalurnya. Ini bagus. Itu lama lagi, berapa durasi? Berapa jam? Tiga kali stop. Hah? Tiga kali stop. Tapi tak panjang-panjang. Pohon-pohon caret teh semua. Ada buah-buah itu ini katanya. Sekarang jalanannya ke tempat tali itu enak sudah. Cuma ya motor lebih enak sih masih. Masih jalan di atas gunung terus. Ini gak jauh lagi teman. Ternyata di sini ada rumah satu ini.
gini-gini. Dia paling ukuran 2 meter, 200 meter lah. Oh, sini habis banjir bang teman. Pas informasi sini banjir. Aku cekak semua cincang. Sini agak rendah katanya ini. Kurang air. Ini tolong teman-teman bisa dilihat di share-nya teman. Jadi videonya sampai sekian dulu lah. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua dan tolong ditonton sampai selesai teman-teman, jangan di skip-skip. Dan Pak D doakan supaya teman-teman semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezeki. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek betul.